Ini Astrox 38D ya guys. Jadi kita review, ini masih diplastikin. Jadi gue buka dulu plastiknya nih. Tuh, buka ya. Biar nggak licin nanti. Ini original teman-teman. Lengket banget. Kita nggak usah pakai grip, jadi kita pakai bawaannya aja. Tuh ya. Astrox 38D. Tensionnya ini 29 teman-teman. Pakai BG 96. Kencang nih. Padahal ini tensionnya sampai 28, tapi ini ditarik 29. Masih kuat. Woi. Senarnya ini banget. Enak banget nih. Raketnya. Ini apa karena senarnya kenceng nih? Jadi enak banget. Dia kayak stiff modelnya. Kaku. Ini raket kaku. Coba kita coba drop shot kali ya. Drop shot silang guys. Kayaknya kurang enak guys. Paketnya. Tuh. Apa karena gripnya ya? Kayaknya nggak enak paketnya guys. Kayaknya enakan Power Max. Asli kayaknya nih agak kurang deh. Untuk di kalangan harganya yang 400, yang hampir gope ya. Kurang. Alah, ini made in China ya. Ini kurang enak, enakan yang kemarin Power Max dah. Kayaknya dibanding sama Power Max masih enakan yang Power Max. Coba lu pakai deh, drop shot sama itu. Lob. Next juga. Power Max. Oh. Parah banget ya. Iya kan? Iya. Coba nih. Iya kan, lu cobain dah ya. Kayak nggak enak ya. Apa itu karena gripnya? Ampang banget nih raket. Kaku banget kan ya? Padahal lentur, tapi kok dipukul kaku gitu loh. Maksudnya... Coba kasih backhand. Kasih backhand? Enggak, langsung aja. Tadi. Oh langsung, oke. Enak gak? Ini kurang enak ya? Ketolong senar sih kata gue. Kenapa? Ketolong senar kalau kata gue. Ketolong senar? Iya. Tadi pas gue pakai backhand, dang, enak. Cuma... Senarnya memang senar Yonex, dia tarikannya kenceng 29. Ya. Kayaknya raketnya yang kurang. Ampang banget ya raketnya. Hah? Ampang banget ya. Kurang enak deh, bener dah. Ini buat smash juga kayaknya ngambang dah. Apa sih? Coba lu smash. Smash coba. Pelan-pelan aja smash-nya, gak usah kenceng-kenceng. Gak enak ya? Mungkin buat main ganda, main depan enak kali ya. Buat main ganda? Iya, buat main depan enak. Cuma kalau buat belakang, buat smash kurang dah. Coba, gue coba smash. Kita coba buat smash ya, gue penasaran nih. Kalau kata temen gue ya, katanya gitu sih. Kita coba ya. Sama gak opini lu sama gue coba? Hah? Coba opini lu sama gak sama gue coba lu rasain. Pokoknya di sini kalau yang komen ya, teman-teman nih sebelumnya mohon maaf sekali. Di sini sebenarnya gue tuh gak ada menjelek-jelekan suatu produk dari raket, tapi kalau misalkan memang gue bilang gak enak, yang gak enak itu gue jujuran aja. Ini sekelas Yonex ya teman-teman. Gue udah pakai Power Max yang kemarin. Dari lob drop shot itu lebih enak Power Max. Harganya lebih murah Power Max. Gue nggak di endorse sama Power Max enggak, tapi ini kita coba buat smash ya. Ini ketolong senar, ini pakai senar Yonex nih ya. Kita nggak tahu ini raket buat main depan atau main belakang cocoknya.
Kalau senarnya kendor aja tambah gak enak banget nih raket. Ini gripnya gak enak juga sih. Lagi coba, penasaran coy. Apa ya? Kurang lah ya. Iya. Kalau buat yang punya, yang udah sering ngerasain raket-raket enak, pasti ini masih kurang nih. Masih enak yang Power Max. Coba lagi. Penasaran gue. Ngeri make-nya lepas doang gue kalau nyimes kenceng. Buat netting ya teman-teman. Ini kan raketnya kan kencang nih tarikannya. Ya. Tapi sih gue yakin kalau gripnya diganti, pegangannya yang sesuai sama kita akan lebih baik sih kalau menurut gue ya. Karena ini gripnya tau sendiri teman-teman tuh. Ayo guys, coba guys. Cuman ini terasa kaku kan ya? Betul enggak? Iya, kaku. Jir, tipis banget coy. Coba yang kanan-kanan. Penasaran. Aduh. Tuh. Sebenarnya apa ya? Raket-raket murah tuh banyak. Kita ambil merek-merek terbaru aja, biasanya tuh dia mengeluarkan merek-merek terbaru tapi dengan kualitas yang memang udah agak lumayan. Kayak Power Max tuh. Raket murah tapi kualitasnya kalau menurut gue sih ya sama ini ya, masih mending Power Max lah. Oke, sekarang kita coba buat drive kiri kanan kali ya. Ah, sorry. Kayak gue malas review dah jadi raket kayak gini. Hah? Malas review. Siapa? Ini. Raket ini. Soalnya nggak enak. Ya udah jangan dah. Lu daripada ntar lu dicaci maki, lu dibohong, apa? Dikira ngebohongin. Enggak sih maksudnya. Kalau ini kan nama besar Yonex gitu ya. Iya. Tapi nggak sesuai. Nggak sesuai. Tapi nggak apa-apa lah, biar orang ini juga. Tapi kan gue di sini nggak ada buat meniat untuk menjelek-jelekan suatu brand. Tapi memang kalau dari segi harga raket ini sih terlalu mahal sih. Karena ada raket model-model yang terbaru, merek-merek yang baru, tapi harganya 300-an tapi melebihi raket ini. Intinya sih kayak gitu. Oke teman-teman, jadi gini aja ya teman-teman. Terserah deh teman-teman mau ngomong apa, tapi kalau dari harga ya, dari harga ini terlalu mahal nih ya. Sekitar 500-an ke bawah ini terlalu mahal dari speknya. Masih enakan Power Max, beneran gue gak bohong. Apalagi Power Max yang TI yang Force ya. Tapi ini kalau gripnya diganti, ya mungkin ini akan menambah jadi lebih enak lagi. Tapi gak sesuai. Ini kan apa tuh ya? Ini kayak medium. Tapi pas di main tuh kaku, tapi kakunya tuh gak enak teman-teman. Beda. Jadi kayak cukup sekian yang teman-teman punya raket Astrok ini. Ini memang khusus main depan, setengah ke depan itu gak apa-apa. Tapi kalau buat smash, dia agak ngamplang kayak gitu sih. Jadi kayak gak ada tenaganya.
kemungkinan ya ini karena gripnya belum diganti, ini juga bisa jadi faktor. Tapi ini hanya opini gue aja, jadi teman-teman sampai jumpa lagi.